Oke, halo Sam, kembali lagi di channelnya MMDia Miniatur Truk. Nah, ini kondisi counter ekstrim ini Sam. Nah, ini kapnya bisa dibuka kayak siba ini Sam. Bisa dibuka. Ini saya menggunakan apa ya? Kenir ya Sam. Kenir. Nah, kenirnya saya taruh di dalam cabin Sam, biar nggak kelihatan. Nah, ini simpel saja buatnya ini Sam, ala hidrolis ini Sam. Nah ini, nah itu kenirnya tak taruh mana di dalam cabin. Ini full kayu semua nih Sam. Nah ini ada project baru nih Sam. Nah ini terotnya nih Sam. Ini terotnya terbuat dari kayu nih Sam. Saya bor ini Sam. Bor. Ini rodanya pakai atom dulu ya Sam. Belum pakai apa namanya? Spon, belum bisa nih Sam, masih proses. Dan ini kabinnya. Nah, ini ada project baru nih Sam. Project baru. Ini counter. Nah, ini terbuat dari triplex semua ini Sam, full dari kayu ya. Yaitu tadi pakai roda atom nih Sam. Nah, ini full dari triplek. Dan ini rahasia olengnya nih Sam. Nah, semua pasti tahu nih Sam. Nah ini loh Sam. Terbuat dari PVC nih Sam. Nah, ini sesinya pakai kayu. Insyaallah kuat. Ini ya Sam, ini yang belakang ini Sam, menggunakan tumpukan banyak ini Sam, biar tidak mudah gasruk sama selebor. Nah ini yang ini menggunakan cuma satu per ini Sam. Nah ini lenturnya Sam. Nah ini terbuat dari PVC, pernya daun. Nah, ini yang belakang ini Sam. Oke, ini saya mau kita ngasih tahu nih Sam kondisi ragasa ini ya. Alhamdulillah saya mencoba akhirnya saya bisa bikin kenir buat pintu. Nah ini yang dudukan lampunya udah saya perbaruin nih Sam, alhamdulillah. Nah, ini ada yang baru, ini ada kotak amal itu, kotak buat tali terpal ini Sam. Nah ini olengnya ini Sam. Nah ini ya, alhamdulillah sekian lama saya mencoba demi waktu akhirnya bisa membuat oleng ya Sam. Oke, nah ini saya mau ini kan warnanya kuning. Ini kanternya mau diwarnai apa ya Sam? Komen ya. Oke. Okay.